Fakta mengejutkan dari kisah Mahabharata, kebenaran kisah Karna dan Dewa Siwa. Mengapa para Surama menghidupkan kembali Karna? Apa yang menjadi alasan di balik semua ini? Baiklah, mari simak videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Sebelum perang Mahabharata, ketika Guru Drona menolak untuk menjadikan Karna muridnya. Karna kemudian menemui para Surama dan berguru dengannya. Karna telah menunjukkan begitu banyak kesetiaan kepada gurunya, sehingga dia bahkan melupakan rasa lapar dan hausnya. Hal ini membuat para Surama menjadi senang dan memberikan Karna anugerah bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk tetap hidup tanpa makan ataupun minum apapun. Hari-hari pun telah berlalu. Karna pun mendapatkan pengetahuan tentang semua jenis bela diri dari guru para Surama. Kemudian para Surama memberikan pengetahuan tentang semua jenis senjata satu persatu, termasuk banyak jenis senjata yang mematikan, seperti Brahmastra, Agniastra, dan lain-lain. Dan ketika Karna datang ke Hastinapura, Duryodhana melihat kekuatannya yang luar biasa dan menjadikan Karna temannya. Dan pada saat yang sama, Duryodhana mengangkat Karna sebagai raja dari kerajaan Angga. Setelah ini, setiap kali Duryodhana berada dalam bahaya apapun, Karna selalu mengulurkan tangannya untuk membantunya. Selain persahabatan antara Krishna dan Arjuna, persahabatan Karna dan Duryodhana juga tidak kalah setia. Dan ketika perang Mahabharata dimulai, Karna menyembunyikan semua senjata ilahinya di tempat yang aman. Sehingga ketika dia membutuhkannya pada saat perang, Karna tinggal melantunkan mantranya. Ketika terjadi pertarungan sengit antara Karna dan Arjuna, karena kutukan dari para Surama, Karna telah melupakan mantra dari senjatanya. Pada saat yang sama, roda keretanya juga terjebak di dalam tanah. Kemudian atas perintah Sri Krishna, Arjuna membunuh Karna dalam keadaan tidak bersenjata. Ketika para Surama mengetahui hal ini, dia segera datang menemui Karna di medan perang dan mulai menangis. Dan kemudian dia teringat akan satu hal. Ada banyak senjata kuat yang masih Karna miliki dan tidak ia gunakan dalam perang Mahabharata. Oleh sebab itu, senjata itu perlu dihancurkan dan siapapun yang memilikinya akan menjadikannya sangat kuat dan itu pun dapat disalahgunakan. Kemudian para Surama memutuskan untuk menghidupkan kembali Karna. Karna pun hidup kembali. Para Surama lalu memeluknya sambil menangis. Para Surama lalu berkata, "Wahai muridku, kekuatanmu hilang karena kutukan dariku." Karna kemudian menjawab, "Itu bukanlah salahmu, guru. Itu adalah kesalahanku sendiri. Hari ini kau telah memberikan waktu kepadaku untuk hidup kembali. Katakanlah padaku, apa yang membuatmu melakukan hal ini?" Para Surama kemudian mengatakan bahwa senjata yang tidak Karna gunakan dalam perang Mahabharata harus dikembalikan lagi ke asalnya, yaitu kembali kepada Mahadewa, sehingga tidak disalahgunakan oleh prajurit biasa dan hanya kesatria kuat seperti Karna yang bisa mendapatkannya. Oleh sebab itu, Karna pun memberitahu para Surama tempat dia menyembunyikan senjatanya. Karna pun kemudian bersujud dan pergi ke surga. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.